Apa? Kabel apa? Dinosaurus ya? Dinosaurus. Dan? Dereng. Bengi. Saya ingin nanti ke seteng malam berikut ke jati pak. Ibu ini tahu ini kok 1 minggu ini kok Jawa Tengah ini kok puncak apa? Kabel apa? Dinosaurus ya? Dinosaurus. Dan? Dereng. Bengi. Saya ingin nanti ke seteng malam berikut ke jati pak. Ibu ini tahu ini kok 1 minggu ini kok Jawa Tengah ini kok puncak apa? Kabel apa? Dinosaurus ya? Dinosaurus. Dan? Dereng. Bengi. Saya ingin nanti ke seteng malam berikut ke jati pak. Ibu ini tahu ini kok 1 minggu ini kok Jawa Tengah ini kok puncak apa? Kabel apa? Dinosaurus ya? Dinosaurus. Let's do it.
Apa? Kabel apa? Dinosaurus ya? Tahu ni kok sak minggu, ni kok Jawa Tengah ni kok puncak. Dinosaurus ya? Tahu ni kok sak minggu, ni kok Jawa Tengah ni kok puncak. Dinosaurus ya? Tahu ni kok sak minggu, ni kok Jawa Tengah ni kok puncak. Dinosaurus ya? Let's do it.
Apa? 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 Dinosaurus lah. Dan? Dereng. Bengi. Saya ingin nanti ke seteng malam berikut jadi pak. Ibu Riki tahu ni kok sak minggu, ni kok Jawa Tengah ni kok puncak. Apa? 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 Dinosaurus lah. Dinosaurus. Dan? Dereng. Bengi. Saya ingin nanti ke seteng malam berikut jadi pak. Ibu Riki tahu ni kok sak minggu, ni kok Jawa Tengah ni kok puncak. Apa? 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 Dinosaurus lah. Dinosaurus. Dan? Dereng. Bengi. Saya ingin nanti ke seteng malam berikut jadi pak. Ibu Riki tahu ni kok sak minggu, ni kok Jawa Tengah ni kok puncak. Apa? 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 Dinosaurus lah. Dinosaurus. Menjelajah ruang dan waktu selaksa kelana penimba ilmu. Begitulah adanya Mikha Tambayong yang terus berjalan dengan segala keyakinan dan talenta hingga bersua tawaran akting lewat sinetron berjudul Kepompong. Langsung ditawarin stripping pertama aku Kepompong dulu. Terus akhirnya tadinya aku juga gak mau, nanti sekolah gimana, bla 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 bla.
Akhirnya karena udah dibicarain sama orang tua aku, dibilang ini kesempatan loh, terus aku langsung dapet peran utama gitu. Maksudnya nggak semua orang bisa dapetin kesempatan kayak gini gitu. Akhirnya ya udah aku pikir-pikir, ya udah deh coba. Ternyata episode lama sampai hampir 300, jadi setahun lebih itu aku kegiatannya syuting sekolah. Dan ternyata kebuka jalan untuk aku nyanyi juga. Memang ini sebuah jalan dari Tuhan ya, yang gak pernah saya duga. Saya tuh gak pernah yang kemana-mana bawa CV atau foto Mika gitu. Tapi semua tuh datang dengan sendirinya gitu. Tapi waktu sinetron pertamanya itu, kalau udah sore gitu, nangis di deket saya. Aku pengen pulang gitu. Dia gak menikmati gitu. Dan saya sama papanya cuma kasih pandangan. Kesempatan gak datang dua kali. Orang yang pengen seperti kamu nih gak 1, 2, gak 100, 200 orang, tapi berjuta-juta orang yang pengen seperti kamu tapi gak punya kesempatannya. Dan apa, nantek itu gak apa-apa kalau emang kepaksa. Begitulah akting Mika Tambayong yang terlihat natural hingga merebut banyak perhatian pemirsa remaja. Pelan namun pasti, mutiara itu makin bersinar menerangi popularitas yang terasa renyah. Tapi karena ada tetek kita, jadi deh. Aku dulu berperan sebagai Tasha namanya. Jadi dia ini anak pendiam, anaknya diem gitu. Terus baik, lembut gitu. Agak bertolak belakang sih sama aku sebenarnya. Karena dia agak keibuan gitu ceritanya. Cuman ya, kadang jadi kebawa gitu. Kadang jadi kebawa sama karakter. Mungkin itu yang dialami juga ya sama orang-orang yang berprofesi seperti aku gitu ya. Kadang kita suka kayak gak bisa ngebedain gitu kalau kehidupan nyata sama kehidupan di kamera. Mika bukanlah pribadi yang larut dengan ketenaran. Ia tak mau tenggelam dalam sanjung puja karena terasa absurd dan tak kekal selamanya. Karena itulah Mika memilih berhenti syuting justru di saat perannya begitu dinanti. Setelah Kepompong aku sempat minta break sama mama karena jujur aja capek banget. Itu setahun lebih dan sinetron pertama aku dan itu gak ada break sama sekali. Even Sabtu Minggu aja tuh justru callingannya pagi. Karena kan kita anak-anak sekolah semua, jadi biasanya kalau hari-hari biasa tuh mulainya baru sore gitu. Dan Sabtu Minggu tuh kita bisa mulai dari pagi. Dan ada satu pengalaman sih, aku waktu itu sempat gak bisa Natalan karena harus syuting. Karena kejar tayang. Jadi aku akhirnya gak Natalan, aku gak pergi gereja, gak pergi sama keluarga aku. Itu aku sampai nangis-nangis di lokasi. Sampai sekarang itu aku masih gak bisa lupa. Karena jujur aja Natal tuh momen favorit aku dari sepanjang tahun ya. Ulang tahun aja tuh gak sefavorit itu gitu. Kalau buat aku tuh tetap Natal yang paling enak gitu. Karena kumpul sama keluarga-keluarga yang gak pernah ketemu gitu kadang-kadang. Dan kebetulan open house biasanya memang di rumah aku gitu. Karena di rumah aku ada oma aku kan, jadi mereka semua datang ke rumah keluarga aku gitu, nyanyi-nyanyi, makan-makan, seru-seru. Nah itu satu momen yang aku paling gak bisa lupa itu, waktu aku gak Natalan sama keluarga aku. Itu pengennya sih sekali seumur hidup aja tuh, jangan keulang lagi gitu. Aku juga bingung deh, malahan aku belakangan ini biasanya pagi-pagi tuh mual, tapi tadi pagi gak sama sekali. Itu juga kenapa aku jadi bingung, Ras. Semua jadi kelihatan aneh. Aku berubah semenjak aku nginep rumah kamu. Setengah tahun rehat berakting, Mika kembali hadir lewat sinetron musikal Nada Cinta yang makin melambungkan namanya sebagai artis muda. Aku bisa bantuin kalau gak kenal. Nada Cinta, dan itu juga lumayan lama, hampir 250 episodean gitu. Jadi itu juga salah satu produksi paling seru sejauh ini. Setelah 6 bulan lebih, akhirnya aku ditawarin lagi sinetron musikal. Kebetulan lawan mainnya juga orang-orang yang aku idolain gitu. Waktu itu kayak lawan main aku Randy Pangalila. Terus kayak ada Kak Dewi Sandra, Kak Luna Maya, Kak Ola Ramlan gitu. Jadi waktu aku denger, wah seru juga ya gitu. Lu nambah pengalaman nih sama senior-senior gitu. Akhirnya ya udah deh, aku pikir aku ambil aja deh. Karena ini mencakup dua juga. Aku kan ada di situ, aku nyanyi juga gitu. Jadi ceritanya ya ada dua lah, ada acting dan nyanyi gitu, all in one gitu. Akhirnya aku ambil. Pernah gak kamu jatuh cinta? Pasti pernah. Kalau aku, belum. Kata orang sih indah rasanya. Gue kasih tau aja, lo tuh cuma anak bawang. Gue gak kelas lo, jadi menang gue kemana-mana banding lo. Kita lihat aja siapa yang anak bawang.
Film bertajuk Falling in Love tadi menjadi bukti keberhasilan Micha memindahkan aktingnya dari layar kaca menuju layar lebar. Seru sih, itu seru. Karena syutingnya kebetulan waktu itu di Lembang, kita ke Kawah Putih gitu. Dan kebetulan aku seneng banget tempat-tempat yang pemandangannya bagus, tempat-tempat yang belum pernah aku kunjungin gitu sebelumnya di Kawah Putih. Dan itu aku gak bisa lupa karena kita syuting dari, kita aja nginep di situ, tidur di mobil. Jadi dari Lembang jam 2 pagi langsung ke Kawah Putih, tidur jam 7 pagi bangun langsung syuting lagi gitu. Jadi kita di sana tuh 12 jam lebih, aku dari jam 7 pagi sampai malamnya lagi gitu, sampai udah bau belerang, sampai semuanya udah ngerasain gitu di situ, dingin segala macam, cuman nggak bisa dilupain lah karena pemandangannya indah banget di situ. Terus aku masih inget bau belerang itu sampai sekarang tuh aku masih inget. Dari layar lebar, Micha kemudian menyeberang ke bilik rekaman. Lagi-lagi ini jalan Tuhan yang membuatnya terpana dalam ketidakpercayaan. Awalnya itu aku dari soundtrack sinetron Kepompong dulu. Jadi ditawarin kira-kira dari cewek-cewek ada gak nih yang mau jadi soundtrack. Dulu kan Derby kan soundtracknya. Dan dia tuh satu-satunya cowok dulu di geng kita. Jadi kita ada berlima. Nah dia satu-satunya cowok dan dari kita cewek-cewek ditanyain ada yang mau gak nih nyanyi buat ngisi soundtrack sekalian diproducein gitu. Terus ya karena memang aku suka ya aku menawarkan diri gitu. Mau gak? Aku mau dong gitu. Akhirnya aku kasih demo sampel suara dan kebetulan mereka suka gitu, akhirnya ya udah dibikinin single dulu awalnya hanya untuk soundtrack sinetron aku gitu. Tapi karena kebetulan sinetron aku juga waktu itu lumayan banyak peminatnya gitu, jadi akhirnya mereka pada request ke acara-acara musik gitu, request, dan pas dilihat ternyata meresponnya bagus sama single aku dulu yang pertama, Cinta Pertama judulnya. Akhirnya sama produsernya dibikinin album, akhirnya sekalian aja lah kita bikinin album karena memang penjualannya juga ya puji Tuhan laku gitu waktu itu. Jadi ya akhirnya aku sekalian ditawarin bikin album dan di tahun 2010 akhirnya aku punya album pertama aku. Sukses lagu Cinta Pertama membawa Micha pada sukses kedua yang tersurat lewat lagu berjudul Bekas Pacar. Bekas Pacarku. Single kedua aku lucu sih, judulnya Bekas Pacar. Tak usah kira kamu hebat, ternyata kamu bukan sahabat. Itu bukan aku yang nulis kebetulan. Cuman karena memang waktu itu kan aku juga ya masih muda gitu ya, jadi lagunya maunya yang cute-cute, yang lucu-lucu gitu. Dan itu aku ingat capeknya luar biasa karena aku selesai syuting langsung ke studio, selesai syuting ke studio, pulang pagi gitu. Tapi puas sih, puas, karena memang itu yang aku mau gitu. Jadi ya konsekuensi gitu, konsekuensi lah, pulang pagi langsung sekolah, syuting langsung ke studio gitu. Jadi memang pengorbanannya juga lumayan besar untuk bikin album itu gitu ya, dan memakan waktu yang cukup lama karena memang kita maunya hasilnya bagus gitu. Dan kadang satu lagu tuh bisa beberapa hari karena aku capek, kondisi aku lagi gak bener, aku tidur kurang gitu, dan itu kan ngefek banget kan ke suara. Di tahun 2013 ini Micha makin eksis sebagai penyanyi sekaligus pemain sinetron. Single soundtrack bertajuk Kinara menyempurnakan kilau mutiara itu di jagat entertainment. Tiada bahagia seindah menatap keberhasilan yang awalnya begitu tandus tanpa harapan hingga menipiskan keberanian. Maka di saat indah itu menjelma, tertuanglah ingatan tentang arti berani mencoba yang dulu nyaris tertangguhkan. Setelah aku ingat-ingat lagi, coba kalau gue gak ikutin orang tua gue tuh ngambil sinetron, gak mungkin sekarang bisa nyanyi gitu kan. Jadi ya kayak jalannya tuh udah dibuka gitu sama Tuhan. Ini semua proses, dia tetap masih harus banyak sekali belajar, ini belum apa-apa, ini baru awal dari dia. Suka sekali ya, sebagai seorang perempuan yang manusiawi ya pastikan kalau misalkan ngelihat kayak yang sesuai dengan karakteristik yang aku suka dari cowok gitu ya, pasti kan seneng dong ngeliatnya gitu ya. Dari kapan ya? SMP kali lah, SMP. Dapat
dapatkan informasi seputar Indonesia. Informasi